Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu doakan agar murid-murid sentiasa sihat dan gembira untuk menerima ilmu. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 3 bersama saya, Cikgu Muharni. Tajuk pada hari ini, syair. Apa itu syair? Syair merupakan karangan bersajak di mana tiap-tiap rangkap terdiri daripada empat baris yang sama bunyi hujungnya. Syair dibacakan secara berlagu. Jom kita lihat dan belajar lagukan syair. Okey, sekarang mari kita lihat syair busana kebaya. Ini rangkap pertama. Cikgu akan lagukan syair ini dengan irama Siti Zawiyah. Okey, selepas cikgu lagukan, kamu pun boleh ikut sama ya. Okey, dengarkan ya murid-murid. Busana tradisi sangat berseni, dipakai orang ke sana sini. Baju kebaya terkenal kini, jadi warisan hiasan jasmani. Itulah irama Siti Zawiyah. Maaflah, suara cikgu tak berapa nak sedap sebab cikgu bukan penyanyi. Okay, cikgu rekod pun pakai telefon je. Okey, jadi kita lihat pada syair itu. Busana tradisi sangat berseni, dipakai orang ke sana sini. Maksudnya, siapa-siapa pun boleh pakai, pergi mana-mana pun boleh pakai baju kebaya. Baju kebaya terkenal kini. Sekarang memang famous dengan baju kebaya. Jadi warisan, hiasan, jasmani. Okey, yang daripada dulu sampai ke sekarang, sangat cantik baju kebaya tu. Jadi, kita tengok apa maksud dia. Maksudnya, baju kebaya antara busana tradisional tradisi perlu diingati. Dia tidak lapuk dek zaman. Orang zaman dulu pun pakai baju kebaya, orang zaman sekarang pun pakai juga baju kebaya. Okey, masih syair yang sama, iaitu syair busana kebaya. Cikgu akan lagukan syair ini dengan irama Siti Zawiyah. Okey, cikgu nyanyikan dulu, lagukan dulu dan kemudian anak-anak boleh ikut. Kebaya labu warisan lama, dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama, buat pemakainya tumpuan utama. Okey, kebaya labu warisan lama dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rama. Maksudnya, coraknya sangat cantik. Okey, ada corak rama-rama. Membuat pemakainya tumpuan utama. Jadi apabila orang yang pakai baju kebaya tu, orang akan tengok dia. Sebabnya cantik, ada corak rama-rama. Apa dia yang maksud dia? Maksudnya, maksudnya baju kebaya yang cantik membuatkan pemakainya jadi tumpuan. Okay, awak pakai baju kebaya yang cantik, orang pun tengok sebab baju tu sangat cantik dan orang akan melihat kamu sekali. Okey, ini rangkap ketiga. Kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Berbunga-bunga tepi sulamannya, sidara memakai tambah cantiknya. Okay, kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Okay, kita tahu kan kebaya nyonya asalnya daripada
dari negeri Melaka. Harga dia sangat mahal sebab tu dikatakan tinggi nilainya. Berbunga-bunga tepi sulamannya. Kalau kita tengok, baju kebaya Nyonya ni memang penuh dengan sulaman bunga. Sangat cantik. Jadi apabila kalau kita memakainya, memang akan kelihatan cantik. Jadi apa maksudnya? Maksudnya baju kebaya Nyonya yang bersulam sangat cantik. Okey, ini adalah rangkap terakhir syair busana kebaya. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseri, amat selesa senang berdiri. Kebaya pendek nama diberi. Okey, kita tahu kan ada kebaya pendek. Jadi pilihan oleh saudari. Ramai yang suka pakai kebaya pendek. Berkain batik tambah berseri. Selalunya kebaya pendek ni dipakai dengan kain batik. Dia akan kelihatan manis. Amat selesa senang berdiri. Maksudnya kebaya pendek dengan kain batik ni bila pakai rasa sangat selesa. Jadi maksud dia apa baju kebaya pendek? Cuba isi ya murid-murid. Apa cikgu cakap tadi? Berkain batik tambah berseri. Kalau baju kebaya pendek tu dipakai dengan kain batik, memang sangatlah cantik dan sangatlah selesa. Okey murid-murid, sekarang cikgu nak kamu buka buku aktiviti jilid 2. Buku BM eh, buku aktiviti jilid 2, muka surat 12. Okey, kita tengok aktiviti 4, lagukan syair, kemudian tulis maksudnya syair busana kebaya. Sama macam kita bincang tadi. Okey, cikgu nak kamu baca syair sekali lagi. Kalau tak ingat lagu dia macam mana, boleh rujuk. Okey, kemudian tuliskan maksudnya di sebelah. Okey, cikgu dah bincang dua jawapan. Okey, dan yang terakhir kamu cuba buat sendiri ya. Cikgu dah bagi guide. Selamat cuba, selamat mencuba ya anak-anak. Okey, cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan kerja ini. Okey, terima kasih. Bye.